dia punya keinginan untuk membuat sesuatu kejutan nanti. Walaupun dia tahu ranking dia yang ketujuh. Lee Zijia, kalau kita lihat training tadi, dia training dari pukul 7 sampai pukul 10 lah every day, dan dan saya juga ada sesi perbincangan Wong Tak Meng dan together dengan Lee Zijia juga, private dengan Lee Zijia. Saya kira saya summary kan, Lee Zijia dia janji dia nak buat sesuatu apa ni, sesuatu yang terbaik untuk Malaysia. Walaupun dia tahu 2028 dia ada lagi peluang, masa tu umur dia 30, umur dia 30 sekarang dia 26. Kita mencerita secara keseluruhan bahawa dia punya keinginan untuk membuat sesuatu kejutan nanti. Walaupun dia tahu ranking dia yang ketujuh, dan seperti saya pernah katakan awal bahawa badminton ni dia punya draw tu very important. Kita akan tengok, dia pun mengaku draw tu very important untuk di mana dia akan pergi, seperti pemain China dan juga Denmark yang atas sana, di mana akan bertembung lah. Tapi suka tak suka, macam Zizia katakan bahawa mereka akan bertemu juga quarter final atau semi final. Jadi saya pun mengatakan pada Zizia, pentingnya untuk dia minimum target tu dia cross quarter final dulu. Itu mustahak, kerana quarter final tu untuk pergi pun anything can happen juga dengan tu. Jadi untuk dia bercita-cita untuk terus pergi kepada final, saya rasa dia pun setuju untuk dia pergi game by game untuk pastikan. Tapi daripada gaya dia kata dengan saya dan juga komitmen Wong Tak Meng, saya tengok dia punya impian yang tinggi, impian yang tinggi untuk membuat sesuatu. Dan dia pun sekarang free daripada injury. Dia adalah ada permintaan dia yang ada satu dua yang saya akan usahakan, especially tentang sama juga case ni tentang edikat ni, kerana edikat ni very strict dekat sana under Olympic. Jadi untuk selain daripada tim kita ISN dan juga kerusuhan apa ni supporting kita akan ada, dia nak juga membawa satu dua. Setakat ni Wong Tak Meng memang confirm memang ada edikat, but they need maybe one or two lagi. Jadi saya tengah usahakan dengan OCM untuk dapatkan supaya seberapa elok kita nak memenuhi hasrat dia supaya dia dalam keadaan tenang bila bermain nanti dan juga latihan. Untuk Malaysia, dia akan pergi ke Singapura training sparring partner dengan Thailand dan Singapura di one week, hujung minggu ni, minggu depan dia balik-balik sini. Ada few pemain Thailand akan datang untuk sparring di Kuala Lumpur sebelum dia pergi Paris pada 23 tak salah saya. Eh, pada 21 saya rasa dia pergi. Dia pergi 21. Ha, 21. Dan dia tak ada BM dekat Lili, dia tak ada BM daripada 10 hingga 17 ada Lili, dia tak ada, termasuk Go pun tak ada join. BM telah offer tapi dia nakkan privately, dia pergi Singapura satu minggu dengan few players sparring partner, dan juga dia come back sini dengan di Kuala Lumpur sebelum pergi Paris dengan ada pemain Thailand untuk datang. Datuk, Malaysia permintaan dia tu dari segi fisio ke cup hunter ke apa yang dia nak bawa? Tak, dia kalau boleh nakkan ID card. Dia boleh bawa, dia datang, tim dia semua datang. Semua datang kat sana, dia akan tinggal di luar daripada village. Selain daripada Wong Tak Meng dan juga dengan Lee Zijia. Jadi kita tengah usahakan untuk dapatkan ID card lagi untuk dia, untuk physio dan sparring partner dia untuk ke sana. Dia dapat. Jadi tapi kita pun ada pass apa? Kita ada everyday passes semua yang kita boleh pakai. Jadi kita tengah ambil all the option. Dan worst come to worst, dia pun kalau kita siapkan kenderaan, makna dia kalau dia nak pergi rehab tu, dia pun boleh keluar dalam masa tertentu dan balik. That the last option. Semua option saya tarikan untuk dengan semua. Jadi saya cakap dengan Lee Zijia, dengan manager dia Zee dan juga Wong Tak Meng, that di permintaan dia kita akan cuba yang terbaik. Kerana ID card ni very sensitive dalam Olympic, difficult. Tambah kita baru 21 pemain yang layak ke Olympic. Okay. Sebenarnya saya memang sendiri tak nak panggil, kerana saya pergi sekali lah masa Lizia datang, saya tak boleh 5-6 kali. Saya tahu tuan-tuan semua nak jumpa, saya tak boleh. Saya ini pun dia pertama kali saya jumpa, kali kedua ketiga saya pergi seorang dengan saya punya orang, saya tak pergi panggil. Jadi fair. Jadi untuk tim ni sekali lagi saya akan pergi. Mungkin nanti nak last round up, tapi saya dah tak jumpa diorang lagi ni. Lepas ni diorang dah pergi semua dah ni, saya tak dapat kumpul dengan. In fact saya ada planning untuk 2-3 hari kat sini, tapi mungkin tak dapat kerana semua tim dah pergi. Jadi Lee Zijia pun memang saya kata tak mau untuk ni, saya sendiri memang nak pergilah tengok dia. Hanya kali ni saya post dalam dekat sana, kalau tak saya tak post dengan di situ.
dia pun happy lah. Kalau dia nak, dia akan panggil you. Tapi lagi sekali nanti saya akan pergi, boleh. Kalau you nak, saya boleh panggil. Dia boleh, dia tak ada masalah dengan apa semua. Bukan dia, dia yang request tanah media. Dia tak ada, saya yang request. Saya tak nak dengan ni. Tahu dia dengan ni. Tapi lagi sekali nanti saya akan